Hai, assalamualaikum semua. Kembali lagi kita di segmen B-Pod, tapi bukan B-Pod santai, tapi kita hari ni nak sembang seram, pasal Seram. seram. Katanya Nasrul ada cerita seram nak share kat kita. Ada. Aku pun sekarang ni dah pukul Meremang dah, dah meremang. satu. Kita shoot ke Satu. satu ni. Satu malam. Untuk mendapatkan mood mood seram ni. Jadi tanpa Betul, kita betul. membuang masa, apa cerita seram yang kau nak cerita dekat aku? Okay. So, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. So, waktu tu dekat rumah, tengah tidur. Waktu tu pukul 2-3 pagi mungkin. Saya tak ingat, tak berapa nak ingat. Macam biasa, saya ni kan remaja. Mana tidur awal lah, kita main phone. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi boleh tidur. So, waktu tu just tengah main Twitter. Scroll-scroll. Jumpa satu thread ni, thread pasal cerita seram. Lepas tu baca-baca, saya jenis yang suka baca benda-benda seram ni. So baca-baca, tak ada apa-apa lagi, okay. Lepas tu, lama-lama tu, tak ada apa-apa lagi. Waktu tu okay lagi, okay. So saya stop, saya dah habis baca thread Twitter tu. Saya tengok YouTube, tengok lagi cerita seram. Sebab saya memang jenis suka tengok cerita seram, tak tahu kenapa. Memang daripada kecil memang kena ajar tengok cerita seram. So tengok YouTube cerita seram, adalah teori-teori lah nampak kat kamera. So time tengok tu saya pakai earphone. Jadi sound-sound kat luar ni memang tak jelas sangat lah kan. Tiba-tiba terdengar satu macam bunyi ketuk kuat gila, bunyi dekat ceiling. Memang bunyi dia, bilik lain pun mungkin boleh dengar. So saya time tu macam tak ambil kisah sangat, sebab pakai earphone tak jelas sangat lah bunyi dia kan. Lepas tu bunyi sekali lagi. Saya tengah tengok cerita seram pula tu, terkejut lah kan. Saya cabut, cabut earphone. Bunyi makin kuat, bunyi banyak kali. Lepas tu dia macam, dia bunyi macam mana? Bunyi orang ketuk ke apa? Bunyi orang ketuk kuat-kuat kat ceiling. Oh. Macam bunyi. Dengar tak? Okay. So waktu tu saya dah cuak lah. Dah cuak, tak tahu nak buat apa. Saya tengok lagi, saya dengar lagi. Dia main cakar-cakar pula. Dia bunyi cakar daripada atas tu. Dia turun sampai pintu. Dia turun sampai daripada pintu. Daripada ceiling, ceiling sampai ceiling, pintu. Betul. Dia turun je. Maksud saya macam, ah sudah, benda ni daripada ceiling sampai pintu, nak cakap je barang jatuh tak logik kan. Dia apa dia, waktu tu belum lagi nampak lah. Ah tak ada. Ni just dengar je lah. Oh. Sebab saya sepanjang umur, sepanjang hidup saya memang saya tak pernah nampak benda macam ni. Lepas tu dengar kat pintu cakap. Saya tak tahu nak buat apa, saya tutup phone off. Dah masuk selimut. Macam tu lah. Lepas tu waktu tu tidur lah macam biasa. Tidur je lah. Lepas tu esok tu saya cerita kat mak saya. Kalau ikut bunyi dia kuat betul. Saya dengar, rasa-rasa bilik lain pun boleh dengar tu. Tapi saya tanya mak saya, Umi, saya panggil mak saya Umi. Umi ada dengar apa-apa tak semalam? Bunyi ketuk ke, bunyi cakar ke? So mak saya cakap tak ada pun, tak dengar apa-apa pun. Waktu tu memang semua orang tengah tidur rasanya. Saya seorang je bangun, ataupun abang saya. Tapi abang saya pun cakap dia tak dengar apa-apa. Saya pun just move on, tak nak fikir apa-apa. Habis tu. Tapi benda tu terjadi dekat malam tu lah. Dia tak ada malam-malam lain, tak ada. Setakat ni tak ada lagi, alhamdulillah, nasib baik. Oh, rumah ni lah, rumah sekarang ni. Betul, rumah sekarang ni. Rumah duduk sekarang ni. Oh, ini cerita-cerita ni pun kang tiba-tiba berbunyi kan. Jangan. Tapi kadang-kadang bukan nak kata kita nak mengadakan tau benda tu. Cuma Betul. Sebenarnya ada je. Kita tahu benda tu ada, yeah. Cuma kita tak nampak. Macam
dia benda tu lalu ke apa kan. Mungkin ya, kita kalau aku kan dulu kan aku ada study kat poli tau. Okey. Study poli. Betul. Jadi waktu tu sem satu aku masuk lambat. Okey. Daripada orang lain. Macam member-member aku ni dekat blok kita ada empat blok A B C D lah, lebih kurang macam tu A B C D. Jadi aku dapat ke blok B, member-member aku dapat A. Okay. Waktu tu kita orang punya poli, siapa yang study kat poli sahabat berenam, diorang tahulah keadaan keliling poli tu. Kita orang memang jauh dari ni, bukan poli kita ni bukan bandar. Di area hutan lah, katakan pokok-pokok sawit, tepi-tepi pokok sawit. Faham? Jadi waktu tu kita orang biasalah budak-budak lelaki kan, tidur lambat apa semua. Aku nak lepak terpaksa pergi blok A. Ha, sebab aku duduk dengan senior. Jadi aku tak dapat lah dengan senior. Ya, betul. Aku apa-apa lepak ke mesti pergi A. Pergi A balik pukul 3-4 pagi. Daripada dia A, diorang blok A. Kalau kat bawah tak ada masalah. Ni tingkat 4. Aku kena naik tingkat 4 turun. Aku naik ha. Turun tangga, lepas tu pergi nak lalu tengah tu dengan gelap dia. Lepas tu nak kena lalu. Seram. Lepas tu naik tingkat 3. Betul. Ha, aku tingkat 3. Jadi bahaya waktu tu. Ha. Okay. Dah ramai dah orang budak-budak lelaki sembang. Time-time pukul 2, 3 macam tu kan. Diorang ada dengar budak main lari-lari. Lari-lari. Kadang-kadang ada nampak. Tapi aku tak pernah nampak. Pernah nampak? Okey. Tapi aku tak pernah nampak. Dan aku tak pernah dengar benda-benda tu. Okey. Tapi setiap hari, sehari orang tu ni ha, apa, orang duk cakap-cakap, ada nampak ni lah, ada benda ni lah, benda tu. Tapi aku, kau bayang aku balik pukul 3-4 pagi tapi tak pernah nampak. Takut tu rasa takut ada. Ha. Alhamdulillah takut tu ada tapi tak pernah nampak. Betul. Jadi macam-macam jadi lah. Kadang pusat Islam kita orang panggil macam ada masjid lah. Jadi rasanya masjid dekat dalam poli tu. Kita orang panggil pusat Islam. Sampai kan ada yang kena histeria dekat dekat lelaki tau. Lelaki tapi suara perempuan. Dekat dalam pusat Islam. Bayangkan kat pusat Islam pun ada kena. Dekat macam alur kita orang panggil alur gajah. Macam tempat kita macam nak berjalan lah kan. Jalan. Betul. Jalan kaki kan situ. Ada buat kena, tapi aku macam betul ke kata-kata diorang yang dengar berlari, budak berlari. Aku tak percaya. Sampailah satu hari. Okey. Satu hari sini aku balik. Sini aku balik. Okey. Waktu tu aku tak balik. Walaupun rumah dekat. Sini aku balik. Jadi ramai yang balik waktu tu. Ramai balik. Jadi dekat aku punya tingkat 3 tu kosong. Dia macam kosong. Dekat barisan aku kosong. Kosong. Lepas tu terkena pula toilet dekat belah aku rosak. Aku kena pergi hujung. Hujung sana pula. Barisan sana untuk pergi toilet. Aku pun sudah gelap beranikan toilet diri pula tu, toilet. Aduh. Waktu tu aku dah tak rasa macam sedap hati dah. Sorang pula tu. Ha, sorang lagi. Dengan dekat kita orang kan hutan, belakang tu ada pantai. Bila je lalu je hutan. Ha, lalu je dekat toilet. Jadi angin tiup. Makin lagi sejuk ah, sejuk. Meremang. Pergi toilet. Di toilet macam biasa itu rasa macam ya, bila kita dah fikir macam-macam kan, ada rasa. Betul. Bila kita fikir dia akan jadi lagi dia lagi macam, lagi banyak-banyak imaginasi. Time nak kencing kan, macam nak kencing. Macam aduh, terasa macam ada orang tengok ke. Ya doh.
nak keluar toilet seram. Macam ada orang ikut, rasa macam betul, tu. Betul. Ha. Jadi dah lepas tu lah, cepat-cepat aku cepat-cepat lah. Tak, aku pun tak ada berani sangat. Cepat-cepat betul. Pergi bilik aku. Aku call member aku, eh kau tak nak lepak bilik aku ke? Bilik aku tak ada orang kan. Dia pun okay. Member-member balik juga kan dekat blok A. Betul. Tapi dia kata malas lah aku dah ni kan. Malas nak ni ha. Nak teman member dia juga ah kat situ. Aku pun tidur seorang. Time-time tidur. Tidur macam biasa tapi kita orang punya aku dengan aku duduk yang senior. Bilik aku ni dia ada dua katil je. Jadi sini aku bilik katil sini aku kosong kan. Tapi bawah kosong. Tu macam ada lubang biasalah katil lah ada lubang. Aku sampai selimut sini aku. Selimut sini aku tu aku buka aku tutup yang bawah. Bagi dia tertutup. Takut benda apa lah tiba-tiba. Kepala tu kan. Aku takut juga benda-benda tu kan. Betul. Jadi dah tertutup. Aku nak tidur macam biasa lah. Aku tidur pun mereng macam tu lah. Pandang. Aku pandang katil sini lah. Aku malah nak pandang dinding. Kan apa-apa jadi kan. Pandang ni lah. Lepas tu aku lelap mata. Tiba-tiba aku rasa macam macam bayangan tu kan. Ada orang peluk aku. Aku dah macam tidur kan. Aku rasa peluk. Aku kuat macam, lah. Kuat. Dia rasa macam tiba-tiba peluk. Lepas tu kuat tu. Lepas tu aku terjaga. Aku pusing terus. Okay, tak ada apa-apa ni. Tak apa-apa. Okay, aku dah masih baik. Tak ada apa-apa. Aku dah buat macam tu. Dan aku baring miring tadi. Aku malas lah. Baring macam ni macam biasa lah kan. Macam biasa. Okay. Macam biasa. Waktu aku baring macam biasa tu, selimut aku tu, lepas tu tiba-tiba selimut aku tu macam tertarik. Dia jatuh. Dia bukan macam mana cakap. Dia bukan tertarik macam mana. Macam tertarik macam tu. Macam ada orang tertarik macam tu. Dia macam gerak sikit-sikit. Licin. Dia jatuh macam tu. Pam. Jatuh. Macam tu lah jatuh macam ni. Selur. Buat malam tu. Okay. Waktu malam tu, aku tidur tanpa selimut. Dan kaki aku macam ni. Aku macam tidur macam ni. Macam ni. Okay, faham. Baring tapi kaki macam ni. Okay. Aku fikir tak berani nak ambil selimut. Tak berani nak ambil selimut. Kan ambil kan ada benda kat bawah tu. Aku fikir malam tu aku macam terfikir. Tapi aku malah nak pandang tepi lah. Sampai aku terlelap. Betul. So dari situ aku macam fikir kan, tempat ni hutan kan. Kita orang ni hutan. Jadi aku pun buat mungkin salah aku. Aku macam tak balik. Bukan tak balik. Aku macam macam benda ni aku macam tak percaya benda tu ada. Aku rasa macam betul juga. Tapi yelah, kalau kita tak pernah kena, tak pernah kena sendiri, biasanya memang cerita macam kita macam alah dia orang ni lebih-lebih ni cakap. Aku rasa macam tu lah. Tak ada pun. Lepas tu bila kena kat sendiri-sendiri lah barulah. Aku rasa macam dia orang ni cakap je lebih ni, nampak itu nampak ini, nak takut-takutkan orang je kan. Waktu tu aku macam dekat hati, macam tergerak hati ke kan. Macam bongkak sangat kan. Saya tak percaya sangat. Betul. Mungkin itu dia nak tunjuk kat aku lah. Lagi satu, betul lah apa orang cakap kan. Kalau kita pergi kat tempat kat sesuatu tempat tu, kita tak tahu apa keadaan tempat tu macam mana kan. Betul. Lagipun aku duduk kat hutan kan. Hutan hutan lagi macam-macam. Lah. Macam-macam. Betul. Lagipun itu bukan tempat kita. Mungkin betul. Orang-orang yang ternampak apa semua tu, mungkin ada yang bising ke kan. Kita tahu tempat orang. Bukan, kacau dia aku, kan. Bukan tempat orang. Bukan tempat manusia.
kita bukan duduk dekat dengan manusia je, kita duduk dengan makhluk lain juga. Jadi kalau mungkin dia dah duduk dekat situ lama dah. Dia dah duduk dekat situ lama, jadi kita ni sebagai pendatang buat benda-benda yang tak elok kat dekat tempat tu, mungkin dia marah dan dia sahaja nak tunjuk kat kita. Itulah pengalaman ni. Aku ada pengalaman lagi teruk tapi aku dah cerita dah yang sama dengan Syakirin ni. Itu memang, itu betul-betul aku nampak sendiri dekat sofa dekat rumah sewa aku. Tu rumah sewa? Ha, kat rumah sewa aku nampak depan mata aku sendiri. Nak minum air, letak, lepas tu tiba-tiba kat depan mata. Itu kisah. Rupa dia macam mana rupa dia? Memang dia tak lawa lah. Tak lawa lah kan? Dia bukan tak lawa. Bukan tak lawa. Dia muka buruk-buruk. Bukan macam nak ikat muka teruk macam hancur tu. Yes. Macam benda macam muka orang accident ke apa kan. Dia tak nampak ni ha, dia cuma nampak muka dia tu teruk-teruk gila lah. Macam kita macam kulit terkena air panas. Kan bila dia kering, dia jadi hitam-hitam macam tu. Jadi hitam, ya. Yeah. Dia macam nak terkopik-kopik macam tu. Dengan baju lusuhnya. Itu sebabkan, itu cerita disebabkan member aku ni, bapak dia bela saka. Jadi, bapak dia meninggal, dia nak cari pewaris. Terkena pula member aku ni jenisnya lemah. Betul-betul, dia biasa pergi kat yang lemah. Dia ganggu lah. Dia ganggu. Tapi waktu tu memang itulah benda paling pertama kali lah aku macam nampak. Aku waktu susah tu, nak nampak. Umur berapa? Waktu tu Sam, last Sam dah. Duduk rumah sewa lah Sam lah. Tengah belajar lagi lah. Biasa benda-benda macam ni berlaku time kat EU ke, time tengah belajar kan. Sebab macam saya sekolah menengah lagi. So biasa, kebanyakan lagi-lagi sekarang kan COVID, kebanyakannya spend time kat rumah. So memang tak banyak lah benda-benda macam tu. Ni kalau dekat belajar ni, duduk kat asrama tu, macam-macam diorang ni bukan macam-macam jaga lah. Dekat duduk asrama bukan jaga kebersihan adap sangat. Betul, kebersihan. Lepas tu mulut tu mulut cabar je. Tapi kadang-kadang best juga benda ni kalau ikut. Dia kalau sorang-sorang seram tau. Kalau sorang-sorang dia kena kacau, memang tak tahu nak buat apalah. Tapi bila ramai-ramai, kadang-kadang ada yang lagi taunting lagi hantu tu, nak bagi lagi datang lagi. Tak tahulah apa masalah dia orang. Macam dekat, kalau ikut dalam ramai okey lah. Dekat blok, macam lelaki kat blok aku, dia tak macam mana, tak selalu lah. Dia cuma orang lelaki cuma cakap-cakap macam tu lah. Nampak itu, nampak ini. Dia betul-betul. Tapi kat blok perempuan, biasalah perempuan kan, dia orang ada hari-hari dia kan, yang tak okey. Lepas tu betul-betul ada, lagi pun ada darah kotor lagi pun semua kan. Mungkin faham, susah lah nak jaga daripada lelaki ni kan. Betul. Dekat perempuan memang setiap Sam mesti ada yang histeria, bising-bising tiba-tiba histeria. Macam nak dikatakan jauh juga dengan blok perempuan. Kira jauh juga. Tapi bila histeria tu, yang blok lelaki ni boleh dengar. Betul. Kuat dia macam suara, macam bergema kan. Dia macam tiba-tiba bunyi kuat. Nampak orang berjerit-jerit. Dekat perutak Islam tu lah, macam terkejut gila lah. Lelaki kena, perempuan kena. Waktu tu blackout. Macam perutak Islam blackout. Dia dah gelap. Tiba-tiba ada orang menjerit. Memang waktu tu aku tak pergi perutak Islam waktu tu. Sebab kita orang diikut by blok-blok. Macam hari ni, blok ni, hari ni, blok ni. Jadi blok aku dengan senior, jadi tak aku tak pergi. Waktu member-member aku pergi. Ya, blok A. Waktu pergi, member-member aku cerita. Ada orang kena histeria lah, apalah.
Tapi kadang-kadang dia banyak yang kena ni, biasa kena yang perempuan lah banyak kena. Perempuan lelaki jarang. Tapi kalau lelaki kena tak tahu. Lelaki tak kena boleh. Lagi perempuan, susah. Perempuan kena pun lelaki pegang pun struggle. Tak kuat. Betul betul. Ha. Betul. Ini lelaki kena lagi susah. Bagilah. Memang seram lah. Kalau nanti mungkin kalau kau lepas ni dah masuk you ke apa, tu lah pesan aku. Jaga diri lah. Jangan takut sangat. Benda-benda ni jangan takut sangat. Betul, jangan berani sangat. Takut sangat pun dia kacau juga kan. Jadi jangan berani sangat pun tak boleh juga. Tapi benda betul, tu betul. Biasalah. Dia macam dekat, kalau dekat asrama tu biasalah benda tu. Betul. Dia tak boleh nak elak lah. Mungkin tak terjadi dekat diri kita, dia terjadi kat orang lain. Macam tu lah. Yang penting banyak-banyak lah baca apa-apa yang patut. Betul-betul. Gitulah. Itu berdasarkan pengalaman aku juga. Itu je aku pengalaman hantu-hantu ni tak banyak kan. Sama. Betul. Tak banyak setakat ni. Alhamdulillah lah. Syukur lah tak banyak. Tak setengah orang ada je yang nak kena benda-benda macam tu. Betul-betul. Tak faham juga. Macam nak, nak rasa yang live TikTok yang buat aktiviti paranormal lah apalah. Dia orang pergi cari tau. Macam ada yang saya tengok tu, dia cakap dia masuk hutan, ke adalah tempat dia, dia tukar setiap minggu. Dia masuk, dia cakap tunjukkanlah dirimu. Kenapa? Kenapa buat benda macam tu? Itu memang tempat dia. Tapi perlulah nak kacau. Rasanya betul ke? Macam tak pasti. Dalam TikTok-TikTok tu ada yang set up macam, mungkin tengok, tengok bendanya pun macam alai. Betul ni kan? Macam fake. Nampak sangat fake. Lepas tu macam, tengok boleh, percaya jangan. Lagi satu, aku pernah dengar juga kan, ada orang kata benda-benda ni kalau kita rekod dia tak tak jelas sangat. Betul. Betul lah. Dia tunjuk jelas betul macam, dia macam kan ke kat kamera tak nampak. Terus satu lagi, hantu tu pun diam, dia tak gerak pun. Takkanlah dia tengok kamera. Tak logik. Lepas tu yang orang-orang buat video tu, hantu-hantunya spesen je. Macam betul. Itu je. Betul. Macam tak ada yang lain tu. Betul-betul. Itulah. Aku rasa itu je kot pengalaman aku dengan Nasrul kali ni. Mungkin kita orang tak adalah dia rasa pengalaman kita orang ni seram sangat ke apa kan. So kalau korang ada pengalaman yang seram, kalau korang boleh tulis kat komen. Mungkin boleh DM aku lah, DM Isma, Isma Sani. Mana tahu untuk next segment ke, dah tak ada idea dah, aku boleh bacakan komen-komen, komen-komen pula cerita-cerita korang. Biasa DM je aku. Daripada orang lain ni gempak. Lagi gempak. Betul-betul. Hantunya pakai suit besi ke, mana tahu. Gempak sangat. Okay. Itu je kot daripada kita orang. So yang mana yang tengok sekarang video ni, terima kasih kerana sudi bersama kita orang. Dan aku nak cakap, kalau korang suka dengan video-video kita orang, korang boleh like, share dan jangan lupa subscribe sekali untuk korang tak tertinggal konten-konten yang menarik akan datang. So Nasrul ada kata-kata terakhir? Kata terakhir? Jangan duduk rumah sorang-sorang. Jangan duduk rumah sorang-sorang. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.